Selain Pompeii, trip ke Poland ni adalah trip yang memang aku tunggu-tunggu. Aku memang nak ke Poland ni semata-mata nak visit dan tengok camp-camp Auschwitz ni dengan mata dan kepala aku sendiri. Walaupun perjalanan ke Auschwitz ni ambil masa 90 minit tu dengar macam sekejap, tapi kalau nak bayangkan kedudukan camp tu pada tahun 1940, camp Auschwitz ni sebenarnya tersangatlah besar. Saiz dia sama macam 6,000 padang bola sepak dan dia sebenarnya jauh tersorok, tersembunyi kat dalam hutan dengan pokok-pokok yang tinggi. Sepanjang pemerintahan Nazi dekat Poland dari tahun 1941 sampai 1943, diorang wujudkan 3 kamp utama dekat Auschwitz. Auschwitz 1, Auschwitz 2 dengan Auschwitz 3, dan diorang ada 40 sub-kamp yang lain untuk hapuskan semua Yahudi yang ada dekat seluruh Eropah. So, kita dah sampai ke Museum Auschwitz selepas lebih kurang sejam suku perjalanan. Ni semua ni jarang kita akan nampak orang persendirian datang. Semuanya melalui pakej tour guide. Ini kita orang punya. Kalau yang belah kiri ni, yang aku tunjuk ni, yang tu pun package tour guide juga. Dia dah. Nak datang ke sini, kau datang sendiri. Kalau tak drive, nak kena tukar dari 3-4 train. Masukkan naik bus pula sangat-sangat complicated. Sebab dia kawasan dalam hutan. So, paling mudah ambil tour guide yang ada transfer terus datang ke sini. This is the final boarding call for passengers. That is my dream. So ni adalah Auschwitz 1, camp concentration nombor 1. Macam mana orang Yahudi ni dia boleh bertebaran dekat Eropah? First, kita kena faham segala keturunan Yahudi ni. Keturunan Yahudi ni berasal daripada Nabi Ibrahim yang ada 2 orang anak. Nabi Ismail, anak bersama Siti Hajar, dan Nabi Ishak, anak bersama Siti Sarah. Nabi Ibrahim ni dia macam bapa kepada para Nabi dan Rasul, sebab tu ada bacaan selawat ke atas Nabi Ibrahim dalam tahiyat akhir. Nak masuk dalam ni, aku rasa ada waktu-waktu dia dan aku rasa berapa minit je diorang bagi. So, tiket kita orang pukul 1 petang. Sekarang kita duduk kat sini dulu. Tour guide tu cakap nanti jumpa balik dalam pukul 12.40. So aku bagi dia orang makan biskut ke apa dulu sebelum kita masuk dalam. Sebab kat dalam tu tak boleh makan, tak boleh minum. Ingat tak ada sirah yang mana Allah arahkan Nabi Ibrahim untuk tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail dekat padang pasir yang tak ada apa langsung. Air pun tak ada, tapi akhirnya dia orang berjaya jumpa air zam-zam yang wujud sampai sekarang. Bagi aku, itu sebenarnya perancangan Allah untuk persediaan menerima Rasul yang terakhir, sebab Nabi Muhammad ni sebenarnya adalah susu galuh daripada keturunan Nabi Ismail yang membentuk kabilah Quraisy. Jarak antara zaman Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad adalah 2,500 tahun. Nabi Ishak pula, anak Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah, dan Nabi Ishak ni ada anak bernama Nabi Yaakob atau nama lainnya adalah Israel. Keturunan Nabi Yaakob dikenal Bani Israel dan Bani Israel ni banyaknya menetap dekat Mesir. Nabi Yaakob ni ada 12 orang anak yang menganut agama Tauhid yang akhirnya diwarisi keturunan kelima baginda iaitu Nabi Musa. Lepas peristiwa Fir'aun diugut untuk bunuh semua Yahudi yang ada dekat Mesir, Allah arahkan Nabi Musa dan pengikut baginda untuk keluar daripada Mesir. Masa ni lah berlaku peristiwa Nabi Musa belah Laut Merah. Dan masa ni jugalah Allah berjanji untuk beri penempatan kepada Nabi Musa dan kaum Yahudi yang beriman kepada Allah. Dan penempatan ni dirujuk oleh bangsa Yahudi sebagai The Promising Land. Masalah dengan orang Yahudi ni, bila Nabi Musa meninggal, diorang ni semua sembah berhala balik tapi still nak claim The Promising Land tu. Dan kenapa orang Yahudi ni gigih sangat nak iktiraf Israel sebagai negara? Sebab diorang percaya bahawa Israel itulah The Promising Land yang Allah pernah janji dulu. 2,000 tahun kemudian, selepas peristiwa Nabi Musa keluar daripada Mesir ni, pada tahun 136 Masihi, orang Roman diorang datang takluk Jerusalem. Diorang janji nak bangunkan rumah agama untuk orang Yahudi, tapi orang Roman ni tipu. Diorang instead buat rumah agama untuk orang Rom. So mengamuklah orang Yahudi ni pun sampai diorang memberontak dengan sangat dahsyat. Dan pemberontakan ni dipanggil Bakoba Revolt ataupun pemberontakan Bakoba. Pemberontakan Bakoba ni bukan sebab Bang Asri, tapi sebab ketua pemberontakan tu nama dia Simon Bakoba. Tapi malangnya, Yahudi kalah teruk dalam pemberontakan ni. Lebih setengah juta bangsa Yahudi mati, rabai-rabai Yahudi banyak dibunuh, kitab agama diorang habis dibakar, dan ajaran kitab Taurat masa tu diharamkan terus
Dan yang lebih teruk, Yahudi ni diharamkan untuk jejak kaki ke Jerusalem. Dan masa ni lah orang Yahudi alami masalah yang sangat dahsyat. Diorang tak ada tempat untuk tinggal, diorang tak ada negara dan akhirnya terpaksa keluar beramai-ramai dari tanah Palestin. Dan bertaburanlah diorang di serata dunia tanpa negara, ataupun peristiwa ni dipanggil Jews Diaspora. So nak masuk dalam ni ada security check. Dia akan kena scan bag dan body check dulu semua benda macam dekat airport. So tadi kita dah lepas metal check. Aku sangkut sikit sebab dalam poket aku rupanya ada gula-gula dalam tin besi. Aku tak perasan. Sekarang ni dia nak check foto ID pula. So kita akan tunjukkan pasport. So kita baru lepas check. Dia check tiket je tadi, dia tak check pun pasport. Lepas tu kita ambil kita punya headset dengan dia punya benda device ni. Seorang satu, Vanilla tak ada sebab baby. Kan faham pun. So sekarang ni Vanilla tengah merajuk. Eh, sedih lah dia. Allah, sedih lah dia. Kesan Jews Diaspora ni menyebabkan Yahudi terbahagi, terpecah kepada beberapa jenis Yahudi. Yang pertama, Yahudi Ashkenazi, iaitu Yahudi yang tinggal di Eropah Timur macam Jerman, Rusia dan Poland. Yang kedua, Yahudi Sephardim, iaitu Yahudi yang tinggal di Spain, Portugal ataupun Mediterranean. Dan yang ketiga, Yahudi Mizrahim. Yahudi Mizrahim ni adalah Yahudi yang tinggal di Afrika Utara dan Yahudi yang tinggal dekat Timur Tengah. Dulu-dulu, lepas peristiwa Jews Diaspora, orang Yahudi ni diorang kena diskriminasi agama dan rasisme sebab diorang bukan bangsa yang berasal dari Eropah. Orang Kristian masa tu, diorang anggap pegangan agama Yahudi ni adalah satu agama yang pelik dan perlu dihentikan. Dan diorang percaya orang Yahudi ni adalah orang yang jahat dan banyak guna ilmu sihir. Gereja Katolik dekat Venice masa tu siap buat satu tembok yang dipanggil ghetto untuk pisahkan penempatan orang Yahudi dengan penempatan orang tempatan. Dan Yahudi ni, diorang tak boleh keluar waktu malam. Ada curfew. Ideologi pembinaan tembok ghetto tu akhirnya berkembang ke seluruh Eropah. Dan pada masa tu, dia macam ada satu fenomena antisemitik yang membabi buta. Padahal banyak je sebenarnya orang Yahudi yang baik dan tak buat masalah. Situasi dia tu samalah macam situasi Islamofobia yang kita tengah facing sekarang ni. Yang buat hal tu, golongan minoriti je yang gila pergi jadi teroris apa semua tu. Tapi impact dia tu bagi kesan kepada kita, orang Islam biasa yang buat hal sendiri. Yang kita pagi pergi kerja, hantar anak pergi sekolah, tapi tiba-tiba orang dekat luar sana pukul rata kata kita ni orang jahat. Padahal kita buat hal sendiri dan tak kacau orang pun. Tu contoh gambaran situasi orang Yahudi pada masa tu. So yang ni adalah bangunan-bangunan yang mana diorang tempatkan tahanan-tahanan Yahudi. Sebuah benda dekat ni, ni macam tempat tinggal diorang. Dan yang belah sini, bangunan-bangunan belah sini semua adalah bangunan yang dibuat sendiri oleh prisoner-prisoner tu. Secara kasarnya, kita boleh cakap bangsa Yahudi ni dia terbahagi kepada empat. Yang pertama, ahli kitab. Ahli kitab ni adalah orang Yahudi yang berasal daripada salasilah Nabi Yakub. Dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad dan berpegang kepada Al-Quran. Tapi tak semua orang Yahudi Islam ni adalah ahli kitab sebab ahli kitab ni adalah gelaran spesifik kepada keturunan Nabi Yakub. Secara ringkasnya memang ia ada orang Yahudi yang beragama Islam. Contohnya sahabat Rasulullah Abdullah bin Salam dan isteri Rasulullah Safiyah binti Huyai. Yang kedua, Yahudi Ortodoks. Yahudi Ortodoks ni dia beriman kepada Allah tapi keimanan dia tu terbatas sehingga Nabi Musa dan kitab Taurat. Yang ketiga, Yahudi Judaism. Orang Yahudi Judaism ni adalah orang Yahudi yang beriman dengan Tuhan Yahweh dan rumah agama diorang dipanggil sinagog. Yang keempat, Yahudi Zionis. Yahudi Zionis ni adalah satu gerakan sekular nasionalisme Yahudi yang ditubuhkan oleh Yahudi Ashkenazi dekat Jerman pada kurun ke-19. Matlamat Yahudi Zionis ni adalah untuk rampas tanah Palestin untuk jadi milik Yahudi sepenuhnya supaya orang Yahudi boleh ada negara sendiri dan bebas daripada diskriminasi dan penindasan yang berlaku dekat Eropah masa tu. And in order to do that, gerakan Yahudi Zionis ni lah yang mula bertindak untuk menguasai kuasa ekonomi Jerman sampailah dibenci oleh penduduk Eropah masa tu.
Golongan Yahudi Ortodoks ni, diorang memang menentang dan tak sokong tindakan Zionis. Even sampai hari ni pun, golongan Yahudi Ortodoks ni masih lagi tak bersetuju dengan kewujudan negara Israel. Bagi diorang, Zionis ni adalah Yahudi yang dah sesat dan terpesong, sebab Yahudi Ortodoks percaya orang Yahudi hanya akan balik ke Palestin dan memiliki negara sendiri dengan kehendak Tuhan pada waktu yang dah ditetapkan, macam yang Allah pernah beritahu Nabi Ibrahim dulu. Dan bagi Yahudi Ortodoks, cubaan Zionis untuk cepatkan proses pemilikan negara sendiri ni macam melawan takdir Tuhan. Masalah dengan Hitler ni, dia pukul rata. Yang buat hal ni Yahudi Zionis, tapi yang terima akibat dan impact ni adalah Yahudi-Yahudi lain. Bukan setakat Yahudi Zionis je, tapi Yahudi Muslim, Yahudi Ortodoks dan Yahudi Judaism. Kenapa Hitler ni dia benci sangat dan bersungguh-sungguh nak hapuskan Yahudi? Kebencian Hitler pada Yahudi ni bermula masa Perang Dunia Pertama. Sebelum Perang Dunia Pertama, kuasa ekonomi orang Yahudi ni sangatlah dahsyat. Majoriti institusi kewangan dekat Jerman, bank-bank, syarikat besar semua tu, semua dimonopoli oleh orang Yahudi. Masa Perang Dunia Pertama, Jerman bergabung dengan kerajaan Ottoman dan negara lain untuk membentuk Central Powers. Yes, kalau korang ada tengok travelog sebelum ni yang aku share pasal Dracula dengan kerajaan Ottoman tu, kerajaan Ottoman ni jugalah yang sama terlibat bersekutu dengan Jerman dalam Perang Dunia Pertama menentang Allied Powers. Allied Powers ni ada Great Britain, France, USA, Russia, Itali, Romania, Canada dan Jepun. Hitler masa ni dia cuma tentera Jerman biasa je, tapi bila Central Powers ni kalah besar dalam Perang Dunia Pertama, Hitler dan tentera Jerman lain, diorang macam tak dapat terima kekalahan tu dan diorang rasa Jerman ni kalah sebab orang Yahudi yang dekat Jerman ni betray diorang dan bersekutu dengan Allied Powers untuk pastikan Jerman kalah. Hitler masa tu percaya bahawa orang-orang Yahudi ni, dia bukan setakat ada konspirasi untuk kawal dan take over Jerman, tapi dia berniat untuk kawal dunia. Tambah pula dengan kuasa kapitalisme yang ada dekat bangsa Yahudi masa tu, diorang rasa orang Yahudi ni bila-bila masa je boleh backstab Jerman. Masa ni lah tentera Jerman bersepadapat bangsa Yahudi ni adalah bangsa yang pembawa masalah dan perlu dihapuskan. 21 tahun kemudian, pada tahun 1939, Hitler naik sebagai ketua parti Nazi dan dia memang rancang untuk takluk semua negara Eropah dan dia mulakan langkah dia dengan invade Poland. Bila tahu je Poland kena invade, Britain dengan France pun terus declare war dengan Jerman sekaligus mencetuskan Perang Dunia Kedua. So apa yang Hitler buat lepas dia berjaya invade Poland tu? First, dia tukar kamp tentera Poland dekat Krakow ni jadi kamp tahanan Nazi ataupun Auschwitz I. Asalnya, orang pertama yang dibawa dekat Auschwitz I ni adalah banduan-banduan negara Poland, macam contoh tawaran pendarang Soviet, orang-orang Gypsy dan warga negara lain. Tapi lepas tu, Hitler dikerahkan askar dia untuk kumpulkan semua orang Yahudi dekat seluruh Eropah ni, tak kisahlah budak ke, baby ke, perempuan ke, remaja ke, semua kena angkut pergi Auschwitz I. Dengan kuasa yang dia ada pada masa ni, Hitler dia bukan setakat nak hapuskan Yahudi yang ada dekat Poland, tapi dia nak hapuskan semua Yahudi yang ada dekat seluruh Eropah. Daripada tahun 1940 sampai 1943 ni, Nazi dah bawa sekurang-kurangnya 1.3 juta orang ke Auschwitz. Yang mana orang-orang ni adalah 1.1 juta orang Yahudi, 150 ribu orang Poland, 23 ribu orang Rom Gypsy, 15 ribu tawanan perang Soviet dan 25 ribu lagi warga negara lain. Macam mana orang Yahudi ni semua setuju untuk ke Auschwitz? Sebab diorang ni sebenarnya ditipu. Kononnya dijanjikan kerja dan kehidupan yang lebih baik tanpa penindasan dan tak payah duduk dalam ghetto dah. Sampai je dekat Auschwitz I, diorang akan register dulu. Lepas tu Nazi akan buat selection. Setiap orang yang hadir ni akan diarahkan untuk buka baju dan Nazi akan buat selection sama ada first, sihat dan boleh dikerah. Yang kedua, sakit, maka terus dihapuskan. Dan yang ketiga, sakit tapi lebih sesuai untuk dijadikan bahan eksperimen. Tahanan dekat sini, semua diorang asingkan antara lelaki dan perempuan. Dan Nazi akan letak simbol dekat baju penjara yang diorang pakai untuk identify dia ni sebenarnya tahanan apa. Contoh, segitiga warna merah untuk tahanan politik, segitiga warna pink untuk tahanan homoseksual, segitiga warna hijau untuk penjenayah, huruf SU untuk tahanan Soviet Union dan macam-macam lah. Yahudi pula, diorang tak ada simbol dekat baju ke apa, tapi diorang akan terus kena tattoo dekat badan based on nombor penjara diorang tu. Ni pun tak semua orang dapat. Yang akan jadi hamba je yang akan ditatu. Yang tak dapat tatu ni maksudnya diorang akan dihapuskan serta-merta.
Yang sihat termasuklah budak-budak memang akan dikerah untuk bekerja. Yang sakit diorang terus hapuskan. Yang terlampau sihat dan sesuai pula diorang akan jadikan bahan eksperimen oleh saintis dekat situ termasuklah kanak-kanak. Dekat sini ada hospital tapi hospital ni sebenarnya macam dami je. Siapa yang sakit dan dibawa ke hospital akan dibagi ubat. Konsep dia bukan menyembuhkan tapi kalau kau sakit baik bagi ubat untuk mati terus. Sebab kalau bela pun sia-sia sebab tak dapat bagi sumbangan apa-apa dekat Nazi. Kalau ada baby yang baru lahir pula, diorang akan suruh mak-mak ni bawa baby ni ke hospital kononnya untuk cucuk vaksin. Tapi yang dicucuk tu bukan vaksin tapi diorang bagi ubat untuk matikan je baby tu. Sebab baby ni bukan boleh buat kerja pun. Nak bela pun kos besar. Dia tak bagi benefit apa-apa dekat Nazi. So diorang decide memang akan terus hapuskan sahaja. Kejam gila kan? Memang masa aku dengar tu kat Into Explain pun aku rasa macam meremang. Kita orang masuk hampir setiap barrack dekat Auschwitz ni, naik setiap tingkat, turun setiap basement dan tengok sendiri setiap peninggalan tahanan masa tu. Setiap tahanan ni, masa diorang datang ke Auschwitz, diorang boleh bawa 3 bag je. Satu suitcase, satu hand luggage dengan satu backpack yang mana berat ketiga-tiga bag ni tak boleh lebih daripada 50 kilo. Biasanya, diorang akan cukupkan 50 kilo ni dengan baju, cadar, kasut, family photo dan ubat lah. Cuma bila sampai pada hari register tu, setiap bag ni diorang kena tulis nama. Kononnya akan dapat balik bila kerja dah habis nanti. Tapi sebenarnya bila sampai dekat sana, barang-barang yang diorang bawa ni semua akan disort balik dan tahanan ni semua tak boleh pakai pun benda-benda yang diorang bawa tu. Sebab benda ni semua akan dicuri oleh Nazi. Barang-barang yang kualiti elok akan dihantar ke Jerman untuk dijual dekat black market. Yang barang tak ada kualiti pula akan dihantar ke warehouse baju dan kasut untuk direcycle. Sebab bila sampai je dekat sana, diorang akan dapat pakaian penjara. Antara contoh barang-barang tinggalan yang tak dicuri dan diorang jumpa dekat Auschwitz ni macam cermin mata, kasut, kaki palsu, tongkat, beg dengan pinggan. Dan orang Yahudi ni biasanya diorang akan bawa juga diorang punya barang keagamaan. Macam talit. Talit ni kain sembahyang diorang, kipah untuk cover diorang punya kepala dengan tefillin. Tefillin ni small leather box yang ada ayat-ayat daripada kitab Taurat. Semua benda-benda ni masih dapat dilihat dekat Auschwitz One. Dan ada satu bahagian ni yang aku rasa macam luluh sangat bila tengok. Tipulah kalau jiwa mak-mak aku ni dengan bawa email dengan vanilla tak sedih bila tengok ada baju baby yang ditinggalkan, kasut-kasut baby apa semua tu. Knowing that once baby-baby ni semua sampai dekat sana, diorang memang dah tak ada peluang untuk hidup, tak ada peluang untuk membesar dan tak ada peluang untuk balik semula dengan parents diorang. Ya, memang ada pendapat yang cakap Yahudi ni jahat dan Yahudi ni layak dihapuskan. Tapi ingat balik apa yang aku cerita sebelum ni, ada 4 jenis orang Yahudi dan yang jahat tu adalah gerakan Yahudi Zionis. Total jumlah kanak-kanak yang ada dekat Auschwitz masa tu, 216,000 adalah Yahudi, 11,000 Rom Gypsy, 3,000 Polish dan 1,000 lagi warga negara lain. Maksudnya bukan kanak-kanak Yahudi sahaja yang dibunuh dan dihantar dekat sini, tapi kanak-kanak daripada bangsa-bangsa lain juga. Dan majoriti budak-budak berbangsa Yahudi yang sampai je dekat camp Auschwitz ni memang akan terus dihapuskan dalam gas chamber. Dan dari beratus-ratus ribu budak yang sampai tu, pada tahun 1945, 650 orang sahaja yang masih hidup. Dan daripada 650 orang yang ada ni, 450 orang adalah kanak-kanak yang di bawah umur 15 tahun. Dekat Auschwitz ni kita akan nampak ada banyak barrack dan semua tahanan ni akan disumbat 400 orang satu barrack. Ada satu masa tu diorang sumbat sampai 1000 orang satu barrack sebab tahanan terlalu ramai. Kenapa disumbat terlalu ramai? Sebab bila ramai, pengudaraan tak cukup, senang dapat penyakit dan penyakit pula mudah berjangkit. Dan akhirnya diorang ni semua akan mati secara natural. Dan dalam situasi barrack tak cukup tu, tahanan-tahanan ni akan dikerah untuk buat barrack baru macam yang ada sekarang ni. Dan yang buat barrack ni pula cuma akan diberi makan 600 kalori sehari tapi kena buat kerja macam buruh kasar dan diorang juga diberikan kasut yang langsung tak muat dengan kaki. Masa dekat Auschwitz main, semua tempat boleh ambil video dan gambar kecuali dua tempat. Satu, standing cell. Standing cell ni adalah bahagian basement dekat blok 11 di mana ini adalah tempat hukuman untuk orang yang cuba larikan diri daripada camp
dan orang yang tolong orang lain larikan diri ataupun cuba berhubung dengan orang awam dan melawan Lazi. Sel ni memang kecil gila, tak boleh buat apa-apa kecuali berdiri sahaja. Diorang ni akan dibiarkan kelaparan dalam keadaan berdiri minimum 2 minggu dan tidur pun dalam keadaan berdiri. Kalau mati, matilah. Tapi kalau hidup, diorang akan teruskan hidup jadi hamba sampailah turn diorang untuk dihapuskan. Dan bilik kedua yang tak boleh ambil video ataupun gambar adalah bilik rambut. Dekat sini, tahanan wanita akan dipotong rambut dan ada setengah tu pula kulit diorang akan disiat untuk dijadikan tekstil. Ada bahagian kulit yang disiat tu dijadikan lampshade oleh tentera Nazi. So dalam bilik ni memang ada satu gelas display yang sangat besar dan penuh dengan rambut dan hasil kraftangan daripada rambut tu. Bilik ni memang gelap sangat dan boleh trigger emotional damage. Bila kita keluar dekat barrack tu pula, ada satu dinding yang dipanggil death wall. Death wall ni adalah dinding di mana orang-orang yang cuba melawan Nazi, orang-orang yang cuba larikan diri akan terus ditembak dekat situ. Dan sebelum sampai ke death wall ni pula, ada satu padang bahagian kiri di mana orang-orang ni pula selain daripada ditembak, diorang juga akan digantung sampai mati. Disebabkan tahanan concentration camp Auschwitz ni terlalu ramai, yang mana 85% adalah Yahudi, maka Nazi dia bina pula Auschwitz tu sebagai camp penghapusan untuk diorang ni hapuskan tahanan Yahudi yang ramai ni. Auschwitz tu ni dipanggil execution camp. I know, akan ada orang yang tengok video ni dan akan cakap, kenapa kena kesian dekat Yahudi, tak kesian ke dekat orang Palestin? For me, when it comes to humanity, aku percaya tak ada seorang manusia pun yang layak buat kerja Tuhan dan tak ada satu manusia pun yang berhak untuk ambil nyawa orang lain. Nazi tak berhak untuk ambil nyawa Yahudi dan Zionis pun tak berhak untuk ambil nyawa orang Palestin, sebab benda ni melampaui batas-batas kemanusiaan dan cycle ni takkan pernah habis selagi kita ada sifat dan pemikiran macam ni. Kenapa nak kena kesan dengan Yahudi? Biarlah diorang mati kena bunuh. Yahudi ni jahat dan seluruh keturunan Yahudi ni memang semua jahat. So biar je lah. Kalau kita ada pemikiran macam ni, apa beza kita dengan Nazi yang nak hapuskan Yahudi dan apa beza kita dengan Zionis yang nak hapuskan semua orang Palestin? Kadang-kadang kan, aku ni macam perhati je orang yang cakap seluruh keturunan Yahudi semua jahat. Mungkin orang yang cakap ni diorang lupa Nabi dan Rasul kebanyakannya adalah berbangsa Yahudi. So, orang-orang yang nak cakap macam ni, adakah diorang nak cakap yang isteri Rasulullah layak dibunuh? Adakah diorang nak cakap yang semua Nabi dan Rasul tu pun layak dibunuh? Tak runtuh akidah ke kalau cakap macam tu? Sebab dalam rukun iman keempat, kita kena beriman dengan para Rasul dan kebanyakan Rasul kita sendiri adalah daripada keturunan Yahudi. Yang belah kanan aku ni, depan tu, kiri dengan belah sini, ni adalah bangunan-bangunan hospital untuk prisoners. Sebab nama je lah ada hospital, tapi prisoners ni kalau sakit, diorang tak hantar hospital pun, diorang akan terus execute je. So kita dah habis tour of treatment. So lepas sekarang pukul 2:30, ada lagi setengah jam sebelum bas sampai. So nanti pukul 3 kita akan ke kawasan Auschwitz 2 pula.